Jane ya ora tau ndemok nyenggol wong-wong ngene iki jane. Lah Tribun. Yo. Kok diparani wong-wong ngene iki ngoten. Mbak ini kan nanti yang nonton banyak. Sip, halo. Halo, Mbak. Halo, dadah, Mbak. Dadah. Ceritanya kemarin itu tiba-tiba ada WA yang masuk yang katanya minta tolong kalau wakil gubernur Jawa Timur mau kesini. Bukan wakilnya sih, tapi istrinya dari wakil gubernur Jawa Timur Bapak Emil Dardak, yaitu Mbak Arumi Bashin. Wah, katanya pengen makan-makan di warung deso. Waduh, warung yang lokasinya berada di pedesaan yang gelik dan bakunya sepuh dan menunya menu tradisional. Wah, saya langsung kepikiran mengajak beliau untuk makan di tempatnya Mbah Sarinem. Mbah Sarinem ini adalah salah satu legendaris kuliner yang masih mempertahankan masakan khas tradisional Indonesia, yaitu nasi diwul dan sayur lodeh terong. Wah, beruntung saya mendapatkan kesempatan untuk melihat proses persiapan dari Mbah Sarinem memasak nasi tiwulnya, karena kemarin waktu kita datang ke sana nasinya sudah pada habis. Jadi saya minta Mbak Sarinem untuk mempersiapkan kembali. Ada sekitar 16 orang yang akan makan ke sini, Mbak, rombongan dari Jawa Timur, yaitu Ibu atau Mbak Arumi Bashin. Wah, yuk kita intip nih bagaimana perbincangan kita kemarin bersama Mbak Arumi dan Mbak Sarinem. 37 Mbak. 30 telur. Nggih. Masih seger ya, Mbak. Masih masak sendiri, Mbak, nggih. Masih masak sendiri. Jadi Mbak, ini tuh nerusnya punya orang tua. Nggih, mboke. Nggih, orang tua. Terus ini nanti ada yang bantu-bantu yang nerusi siapa nanti, Mbak? Anak saya mungkin menak. Insya Allah ya. Insya Allah, anakku masih di Hong Kong. Oh, masih di Hong Kong. Allah, jauh banget. Kerja. Iya, kerja. Besok lah pulang ganti itu. Oh, udah ketemu ternyata. Tapi udah kan nggak ada yang nerusin, Mbak. Aku sudah menawarkan diri loh, Di. Senerusnya kalau mauan pripun, Mbak. Pripun, Mbak Arumi, masakannya mbahnya gimana? Enak apa, Mbak? Enak epal. Enak. Serasa di rumah siapa, Mbak? Di rumahnya Mbak. Mbak. Kalau nang mbahe dhewe, Mbak. Mbahe dhewe. Nggih. Mbah wonten bumbu masake cekedhi ngoten. Masih tradisional semua bumbunya. Nggih, tradisional. Masake kasih pakai tumbu? Nggih. Udah pakai kompor atau tumbu? Kompor gas. Kompor gas. Karena nyambi-nyambi itu. Iya. Nyambi goreng, nyambi anu. Lah itu satu porsi pinten, Mbah? 20.000. Lah itu untung apa mboten? Nggih, ada untungnya sedikit. Nanti dibagi-bagi sama pembantunya. Yeah. Pembantunya 2. Weh. Aku kalau sendiri enggak kuat. Nah, pembantunya 2. Nggih, terus anu apa itu? Jadi pembantunya. Murak-muraknya kasir itu loh, saya. Oh. Istilahnya, Mbak, ya. Padahal nggih sedoyo ya, Mbak. Masak lo nggih sedoyo. Ini namanya, Mbak. Walaupun untungnya dikit tapi barokahnya besar. Barokahnya banyak. Rame sampai puluhan tahun. Masih laku, menerus nggih. Ini barokahnya wakeh. Itu yang bikin awet muda, Mbaknya. Lah iya. Nggih, Mbak. Nggih. Jane ya ora tau ndemok nyenggol wong-wong ngene iki jane. Lah Tribun. Ya. Kok diparani wong-wong ngene iki ngoten? Ya awet ngoten lho. Nggih nggih, Mbak. Nggih awet. Sehat. Iya, mugi-mugi sehat terus nggih, Mbak. Nggih, amin, amin. Remen mboten diparani Bu Wagub niki? Remen. Wayu, Mbak, nggih. Nggih, wayu. Wah, juga wayu. Karena wedok. Wedok. Ya sampun, Mbak. Mungkin mungkin badhe langsung kundur tentang Surabaya. Nggih. Mungkin mungkin gantos wedal saged mampir mriki malih ketemu kali Mbah Sarinem. Nggih. Matur suwun saderengipun. Panjang umur. Nggih, matur suwun. Nggih. Mbah ini kan nanti yang nonton banyak. Sip, halo. Halo, Mbak. Halo, dadah, Mbak. Dadah.
sedaya sehat waras. Amin. Rezeki ini pun gangsar. Nggih, gangsar. Rezeki ini pun kata. Amin. Diparingi sehat waras terus. Mboten wonten halangan setunggal menapa. Amin, amin, amin. Nggih, Pak. Niki badhe tutup napa dereng warunge? Nggih, lah. Kelas nggih tutup. Oh, ngoten nggih. Tapi tasik racik-racik damel bensin. Nggih. Okay. Damel bensin niku racik-racik ngoten. Nggih, Mbak. Mboten mawon niki badhe nyuwun pamit, Mbak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih, Mbak. Nggih, matur nuwun, Mbak. Lho iya, saya seneng kula seneng lho iki wet. Cok. Nggih, saestu nggih. Nggih, saestu. Pacar saya, Mbak. Pacar sekarang Garwo. Garwo. Nggih, nggih. Nuwun, Mbak, nggih, bareng. Nggih, sami-sami. Nggih, monggo, monggo. Nggih. Lur, ini pertemuannya luar biasa dan sangat langka sekali. Terima kasih waktunya Bu Arumi sudah datang ke Ponorogo untuk mencicipi masakan dari Warung Mbah Sarinem. Mantap.